Oke, sahabat Tribun TV dimanapun kalian berada, ini mahasiswa sudah mulai berdatangan ya. Anda bisa lihat dari arah Gatot Subroto sudah berbuntulan. Di sini sudah banyak banget mahasiswa pelajar. Yang bisa lihat di depan ya sana ya. Oke, kita ke sana coba bro. Ini terlihat di depan itu udah gemuruh. Padahal yang sudah datang ini kan udah banyak banget. Kalian bisa lihat ya. Kita ke depan bro. Sudah terlihat ya. Ini masa udah mulai berdatangan. Banyak banget bro. Jalan udah ditutup semua ini. Tuh anda bisa lihat. Masa udah mulai berdatangan. Wah gemuruh. Di belakang gua banyak banget. Oh, pelajar. Samping juga banyak banget bro, anda bisa lihat tumpah ruah. Ya, anda bisa lihat sendiri ya, ini tumpah ruah bener. Lihat sendiri penuh banget bro. Tuh dari arah kanan sudah ada merah-merah. Banyak banget bro, bener bro. Lihat ya. Ini benar-benar tumpah nih.
dari arah Medan Merdeka Selatan juga udah berdatangan. Oke, teman-teman, ini real ya. Ini hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Kita bisa lihat sendiri penuh tumpah. Oke, kita menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Itu juga banyak mahasiswa datang dengan jas alma mater warna merah. Banyak banget, bro. Ini nggak main-main nih, banyak banget. Sahabat Tribun, dimanapun kalian berada, ini masa udah mulai berdatangan ya, terus berdatangan di depan sana. Anda bisa lihat dari arah bundaran HI ya. Oke, teman-teman, untuk hari ini saya pantau terus perkembangan. Nanti sesekali saya upload di kondisi terkini saat ini ya. Tuh, mahasiswa pelajar udah mulai berdatangan. Pantau, Anda bisa lihat banyak patrol. Boleh.
ya teman-teman. Gak bisa dihitung lah, banyak banget bener. Oke, kita ke atas ya, kita lihat dari atas ya. Teman-teman masa masih berdatangan ya, dari mahasiswa sama pelajar, banyak banget bro. Tuh masih dari sana juga. Sampai depan ya, sampai bundaran HI kayaknya, itu banyak banget pendatangan.